السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا مولانا قدوتنا وأسوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung pengajian Kitab Idaman Penuntut muka surat 26 atas sekali. Kata pengarang rahimahullahu taala, apabila dikatakan batal wuduk bersentuh kulit, tidaklah termasuk rambut, gigi dan kuku. Baik. Kita sambung lagi tentang perkara yang membatalkan wuduk atau dikatakan sebab berlakunya hadas kecil. Batal wuduk hadas kecil, tak ada wuduk pun hadas kecil. Yakni antaranya ialah bersentuh antara kulit dengan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Maksudnya bila sentuh kulit lain pada kulit, tak batal. Dalam empat mazhab fiqah, mazhab Syafi'i aluh, setuh je kulit dengan kulit batal. Dalam mazhab yang lain, setuh belum batal, mereka ada rasa. Maknanya setuh kulit ada rasa batal. Dalam mazhab Syafi'i, setuh ada rasa atau tak ada perasaan batal. Jadi empat-empat mazhab sentuh batal wuduk. Cuma qa'id dengan tidak qa'id saja. Al-Imam Syafi'i berdalil dengan ayat Quran. Mazhab lain berdalil dengan hadis. Neh, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, cari Nabi dalam gelap rumah dia lah. Terpegang kaki Nabi tengah semayang. Neh. Ha. Jadi katanya ulama mazhab selain Syafi'i, tengok, terpegang kaki Nabi tak berhenti semayang. Haa, nampak? Ni terpegang kaki Nabi tak berhenti semayang. Hadis ni sahih. Haa, ni hadis sahih. Isteri Nabi terpegang kaki Nabi, Nabi tengah semayang. Haa, sahih. Inilah jadi sandaran dalil mazhab selain Syafi'i tak batal wuduk. Dalilnya terpegang kaki Nabi tak berhenti semayang. Kalau batal wuduk, Nabi berhenti semayang. Ha. Al-Imam Syafi'i, dia tidak ambil hadis ini sebagai dalil. Nampak? Sebab apa? Bukankah dia ahli hadis? Tak. Ha. Dia imam fil hadis. Seorang ulama hadis yang bertaraf imam. Nah, bukan ustaz baca kitab hadis. Nah. Al-Imam fil hadis, imam muhadisin. Oleh kerana dia ahli hadis dan dia juga ahli fiqah, maka dia meninggalkan hadis tersebut. Kenal? Imam Syafi'i dia lebih fiqah. Faham lagi? Fiqah ni ialah hukum yang diambil daripada Al-Quran dan hadis. Imam Syafi'i kelebihannya istimbat, menggali hukum daripada hadis yang hanya dibacakan oleh orang lain, sekadar bacaan. Al-Imam Syafi'i mengeluarkan berpuluh hukum dari hadis yang sama. Ini dia boleh gali hukum. Waktulah bila Imam Syafi'i boleh mengeluarkan berpuluh-puluh hukum dari satu hadis, Al-Imam Al-Hanbali pernah mengeluarkan ucapan yang terkenal, yakni ashabul hadis rukuda fa'aiqadahumu Syafi'i. Ulama-ulama hadis sedang tidur lena, mereka dibangunkan oleh Imam Syafi'i. Maksudnya, ulama-ulama hadis pada masa itu hanya menghafal hadis, beribu-ribu hafal. Imam Syafi'i atas satu hadis digali hukum, keluar berpuluh-puluh hukum. Nampak? Boleh keluar hukum daripada hadis. Neh, dengan membuat apa benda ni, menggunakan kaedah-kaedah. Jadi
Al-Imam Syafi'i walaupun ahli hadis, dia tak pakai hadis yang pegang kaki tadi, dia pakai ayat Quran juga. Kerana dalam kes ini ada ayat yang berbunyi aula mastumun nisa. Neh, atau kamu sentuh akan kaum wanita. Yakni hujung ayatnya hendaklah kamu berwuduk. Pangkal ayatnya, neh. Hendaklah kamu berwuduk. Dan hujung ayatnya hendaklah kamu bertayamum jika tidak ada air. Maksudnya batal wuduk. Aula mastumun nisa. Kenapa dia tidak gunakan hadis ini untuk menafsirkan akan Quran? Kata ulama-ulama mazhab Syafi'i, hadis yang boleh ditanggung beberapa makna tidak boleh ditaksiskan akan ayat Quran. Ayat Quran itu jelas, aula mastumun nisa, atau kamu sentuh perempuan, neh, jelas situ sentuh. Hadis tentang pegang kaki itu muhtamalun. Orang putih panggil maybe, boleh jadi. Boleh jadi Aisyah pegang kena kulit kaki Nabi. Boleh jadi pegang di luar seluar Nabi. Boleh jadi pegang di luar jubah Nabi. Dikatakan kaki juga kalau pegang kat luar. Neh. Jadi bila boleh jadi tidak kuat, tidak dijadikan dalil. Faham tak ni? Ha, baik. Bila sebut kulit dengan kulit batal, maka di tidak batal bersentuhan lain daripada kulit, iaitu rambut. Ha, rambut tak batal. Segala jenis rambut tak batal. Kulit dengan rambut, tangan kita pegang rambut perempuan, rambut bini kita tak batal. Neh. Kerana maksud la mastum pada ayat ini persentuhan yang tidak berlapik. Neh. Pada tempat yang diletakkan takkan tangan pada kebiasaannya. Ya, ini sentuh pada tempat yang berpegang tangan, sentuh tangan dan sebagainya. Jadi sentuh rambut tak patah. Neh. Atau bulu mata. Rambut kok. Janggut misal, neh. Bini dia pegang misal laki dia. Terik bagi dapur. Lagi. Tak patah pasal bukan ku kulit. Nah, atau dia nak masuk dalam bilik, bini dia nak tubik luar, setuh janggut. Tidak bah, tak batal, neh. Yang batal ialah al-udwu bainal udwi. Iaitu antara ialah kulit dengan kulit, neh. Dan gigi tak atas kau, setuh gigi. Kerana gigi itu bukan ada rasa. Dan kuku kaki, kuku tangan, tidak membatalkan wudu. Yang kelima, menyentuh kemaluan manusia, yakni memegang atau tersentuh zakar atau parak perempuan dengan tapak tangan, termasuklah perut jari, sama ada kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Sama ada orang tua atau budak, sama ada yang hidup atau yang sudah mati. Yang dikatakan zakar itu ialah batangnya, bukan tundun, tempat tumbuh bulu. Demikian juga farak, iaitu bibir lubangnya farak, bukan tundun, tempat tumbuh bulu. Termasuklah apa yang tumbuh atas bibirnya itu. Baik. Seterusnya, yang membatalkan wudu kalau ada wudu ialah sentuh kemaluan dengan tapak tangan. Adapun sentuh laki perempuan, tidak syarat tapak tangan. Sentuh siku dengan peha batal, jari dengan dahi batal, hidung dengan tumit batal, kulit dengan kulit. Adapun bab kemaluan ialah sentuh dengan tapak tangan. Neh. Kerana Nabi SAW pernah sebut dalam beberapa hadis, antaranya berbunyi man massa zakarahu falyatawaddo. Barang mana ada laki-laki yang memegang akan kemaluannya, maka batal hendaklah dia ambil wuduk. Dalam hadis tak kata batal, dalam hadis kata hendaklah dia ambil wuduk. Maksud hadis ini
wuduknya sudah batal. Nek, maka hendaklah dia ambil wuduk. Ayyuma ra'atin masat farjaha falatatawaddo au kama qala, mana-mana perempuan yang memegang dengan tapak tangannya akan faraknya, maka hendaklah dia mengambil wuduk, batal juga. Dalam hadis ini kata batal pegang kemaluan sendiri. Nah, man massa zakarahu, barang siapa pegang kemaluannya sendiri. Nah, bagaimana kalau kemaluan orang lain? Kemaluan orang lain mimba bil aula, lebih lagilah batal. Dapat apa Nabi tak kata? Tak payah sebutlah, sebab biasa orang pegang kemaluan sendiri. Lagi. Neh, sehari-hari berapa kali kita pegang kemaluan orang? Mu. Seminggu berapa kali? Tak pegang sekali. Neh. Jadi Nabi sebut ala sabili taglib, atas jalan golek, hak kita duk setuh sama kemaluan sendiri. Tu nak, nak pakai seluar, nak mandi, lepas basuh kencing, nak masuk seluar, nak pakai kain, nak lak kain dengan tuala, nak lak tubuh dengan tuala, setuh tak? Ha. Ada kita tengah-tengah nak pakai seluar, terik seluar, setuh kemaluan orang. Tak iyalah. Kemaluan kita lah kita setuh. Nak? Ha, maka, bila kemaluan orang lain, kias. Batal juga. Tak payah sebut. Sebut ni atas jalan golek. Hak kebanyakan setuh kemaluan sendiri. Tapi dengan tapak tangan. Masa pada hadis ini dengan mana ihbab, iaitu menyentuh dengan tapak tangan. Tapak tangan ni. Tapak tangan hak putih ni dan perut anak jari ni. Perut anak jari. Ni bukan tapak tangan. Perut anak jari ni. Ada berapa perut anak jari, Cik Mat? Mana lima? Tunjuk tu salah kok. Sedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, puluh, sebelah, dua belah, tiga belah, empat belah. Darabah, darabah, darabah. Darabah, 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 darabah. Nah, empat, empat belas. Tak, tiga, 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 tiga. Tiga kali empat, dua belah. Capur dua, empat belas. Ana, nahnu. Faham tak? Ni perut anak jari. Nah, hak ni tapak tangan. Tepi ni, tepi bukan. Tepi ni kalau kita buat kekok gini, dia dah ikut. Tepi ni, bukan. Kalau kita buat kekok gini, kita lipat gini tapak tangan, dia ngikut. Macam atas kan? Dia ngikut tak? Belok. Maka tapak tangan. Hak tak ngikut sini. Faham? Kita lipat, hidup sini kau. Bukan tapak tangan. Dah. Jadi setuh hak ni, batal. Kalau tepi, tak atas. Belakang tapak tangan ni. Ni belakang. Tak, tak atas. Dia jadi, dia kata, dia garuk ke belakang. Kau, kau. Seminggu lebih. Kau. Tak batal. Nelah tubik darah pun tak batal. Faham? Kerana yang batal, tapak tangan. Walaupun kemaluan orang lain, mak dia nak pergi pakai pampers anak. Nah, setuh kemaluan anak, farak atau zakar anak. Batal. Atau orang tua. Nah, orang tua kan? Dia jadi Messi. Nah, nak saling seluar orang tua di hospital apa semua. Setuh angry bird. Ayah haji. Faham? Batal wuduk. Yang disentuh dan yang menyentuh. Tak nak pergi? Tuang punya kemaluan pun batal, tukang tuang punya tangan pun batal. Yang dimaksudkan dengan tapak tangan itu, jika kita tekankan tapak tangan itu ke lantai, mana yang terkena pada lantai itulah tapak tangan. Manakala tepi serta kelilingnya tidak termasuk keliling, tidak termasuk dalam tapak. Jadi jika disentuh dengan hujung jari atau tepinya jari, tidaklah batal wuduk. Dia kata tapak tangan ni kalau kita letak di latar, dia rapak di latar. Mana rapak di latar, itulah tapak tangan. Tepi ni
dak rapat dah tak. Faham? Ha. Ini dah tapak tangan yang seterusnya saja. Tepi-tepi ni, ujung ni dak patah. Dia nak makan seluruh tak kena ujung ni. Ha, belajar dah hitung ngadam baru. Dak patah. Neh. Ha. Kak mana batal? Kalau bagi laki-laki iaitu zakar sahaja. Neh. Ha, kak lain tak batal. Neh, zakar sahaja. Kak mana dikatakan zakar? Zakar ni asalnya laki-laki. Laki-laki ni asalnya zakar. Kalau kita buka kitab-kitab takrif, kitab-kitab definisi, dia ada takrif zakar. Apa makna laki-laki? Man lahu zakar. Arti laki-laki ialah orang yang ada zakar. Nah, bahasa kita orang yang ada hanglibert. Ha, itu laki-laki. Apa makna perempuan? Man laha farjun. Perempuan artinya manusia yang ada farat. Itu perempuan. Ha, kalau kita buat definisi lain tak betul. Orang yang rambut panjang, itu bukan mesti perempuan. Nah, orang yang rambut pendek, tak mesti laki-laki. Tapi kalau manusia yang ada parak, perempuan. Neh. Ha. Zakarun wa unsa. Neh. Ha. Daripada depan ni siapa ke belakang? Atas, bawah, kiri, kanan, elmek. Batal. Kabur, kalau tak kabur, tak faham. Nah. Ha, kaki ada orang marah. Kabur belaka, gitu-gitu. Ha, tak kabur ni bahan tak lain. Dalam kabur pun bahan tak lain. Nah, ha, jadi, siapa ke tubuh kita, tak patah. Bukan zakat. Jadi, siapa ke tubuh, sak dinaik. Itu tak? Nah, itu tidak kemaluan. Nah, ha. Perempuan pula, hak mana? Dua bibir itu saja. Dua bibir. Biasanya dua, jarang tiga. Dua bibir tu saja. Faham tak ni? Hak atas-atas tempat tundung dia panggil. Hak gelembung pak tumbuh bulu tu. Tu bukan parah. Tak patah. Hak dua bibir tu saja. Faham tak ni? Termasuk dalam dia. Ne? Ha, dua bibir kan? Dua bibir. Nah, ha, tu. Muluk parah. Hak tu saja bak. Batal. Ne? Dengan tapak tangan. Dan dubur. Ha, dubur ni laki-laki perempuan sama saja. Hot spring, fleksibel. Tak? Dia boleh buka, dia boleh masuk balik. Selfie je tengok lagi. Ha, tu, hot khipuk. Hot khipuk keduk tu. Macam mulut kera tu. Ha, tu batal. Tu dubur. Ha, tu batal. Tepi tu papang punggung tak batal. Nah, antara lepas pada lubang nak pergi naik ke belakang tu, lurah tu. Bukan. Tak batal. Kalau situ. Ya? Ha. Dan yang laki-laki pun nak pistol ni saja batal, engraver. Peluru tak batal. Neh, dia ada peluru dua teh. Betul tak? Ha. Mu putih peluru. Se. Dua. Ha. Mu cik mak. Tiga. Dua. Dua. Ah, peluru dah. Tapi ya, rasa malu. Inna Allah la ta'ala inna anil haq. Allah Ta'ala tidak malu kalau menyatakan yang benar. Belajar. Nak? Ah, peluru tak patah. Peganglah boleh tiga jam pun peluru. Ha, lagi. Nih. Ah, tidak bah. Batal. Kita pak seluk tu kain, nak betul kain, setuh. Eh, zakar ke pistol ke peluru? Pistol ke peluru? Maka tak patah. Faham lagi? Dia boleh menang belah, tidak kena. Ha, tapi kalau berat belah kena belah zakar, menang batal. Faham lagi? Ha, tadi kita semayang garik. Biasa lepas garik, kalau kita gatal-gatal, kita garu. Faham? Hari itu kita dah ingat, garu ke dok? Eh, aku nak bayar isa, tapi aku garu ke dok? Nah, ha, apa-apa, rajin garu. Eh, tadi garu ke dok? Menang wuduk lagi. Faham lagi? Ha, kerana garu tu syok saja. Yang yakin tadi sudah ada wuduk. Al-yakinu la yuzalu bisyakin. Benda yang sudah yakin tak mampu dihilangkan, ditolak oleh benda yang disyokkan.
Bila nak semayang, tahu dah tadi ambil dah wuduk, tapi takut-takut ketuk. Hukumnya kalau kita ambil belah ketuk, maka wajib ambil wuduk. Kalau kita ambil belah dok ketuk lagi, tak wajib ambil wuduk. Atau sama berat, ketuk kedok, ketuk kedok. Idrakul mustawi bainal amraini. Nak mendapat dua perkara yang bersamaan pekerjaannya. Batal dengan tak batal tu sama berat. Nak ketuk kedok, ketuk kedok, batal kedok, batal kedok, menang tak, tak batal. Faham tak lagi? Dia gitu. Tapi kalau kita ketuk kedok, ketuk kedok, sunat ambil wudu. Bukan wajib. Dalam semayang, batal dah wudu yang kedok lagi aku ni. Jangan keluar dari semayang. Banyak orang keluar daripada sah. Ni cocok sikit yang di setan. Nak? Batal dah bah. Beru tu bih. Duduk layang akhirnya letih. Bertahun-tahun makan umur. Faham? Kadang-kadang angin je. Dia tak tubik luar. Dia main daripada usus besar ke dubur. Dia pusing awam gitu. Lipat pada ni balik. Kalau tak ada tu. Lalu siapa kat pintu dubur. Gua setang pula. Kita duduk rasa angin. Seru. Tak kata. Ingat. Tidak letih lah kita. Air kecing berasa jalan kot dalam kemaluan. Tak batal. Yang batal, khurujun. Keluar. Keluar daripada angry bird. Keluar dari parak. Pak tu, bik. Walaupun keluar setitik, baru batal. Faham? Ketuk dalam perut. Kot dalam usus ada kan? Geruk berasa dalam. Tak luar, tak batal. Kan mudah kan tu? Masuk rakaat tiga. Macam ketuk je. Tak batal. Ketuk dah ni. Tak batal. Yang batal, yakin. Bunyi Nabi kata. Jangan keluar dari sah. Mana jangan berhenti semayang. Kalau kamu diragui oleh hadas. Kalau kamu diragui oleh hadas itu perkataan rawi. Hak Nabi kata, jangan keluar dari sah. Maksudnya kalau kamu ragu beradah kedok tengah-tengah mayang batal doh sengang ni ketuk doh kok ni aku kecing doh ni kok ni doh. Sampai kamu dengar bunyi sahih situ maksudnya kiah dengan bunyi sampai kamu yakin keluar angin walaupun tidak berbunyi baru batal keluar bunyi memang sahih. Lagi tak keluar bunyi tengah. Macam ketuk kedok lagi. Atau aku ketuk kedok ah. Angin tubik kedok ni. Selayang ada orang macam ketuk dah boom tubik. Tak malang dia ambil wuduk pula. Masuk pula orang tayak akhir. Sampai kamu dengar bunyi. Dong bunyi. Sahih. Faham tak? Cok kain-kain jadah gulung habis jadah. Itu baru sahih. Baru batal. Jangan duduk layang sangat. Kecing tu neleh peha dah. Air kecing sahih dah. Baru batal. Baru keluar sah. Kalau rasa macam kecing, tak sah keluar. Faham? Sebab yang mewajibkan mandi. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi, enam perkara, tiga daripada bersekutu bersamaan antara laki-laki dan perempuan. Pertama, jima atau bersetubuh, iaitu memasukkan zakar ke dalam faraj atau dubur sampai tenggelam kepala takok atau kodarnya kepala pada orang yang telah putus takoknya. Inilah maksud setengah-tengah kitab mengatakan bertemu dua khitan. Maknanya apabila bertemu bekas potong bagi laki-laki dengan bekas potong bagi perempuan, ghaiblah kepala takok itu ke dalam farat. Dari itu, jika digesel-gesel saja, belumlah wajib mandi. Malam ni 18 SX. Dah kali tak mari dengar. Tak reti tu.
Duk tengok waktu berita pukul 8. Tuk tak? Sekarang ada waktu berita, bukan wajib tengok waktu berita. Nah, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Pergi cari ilmu agama. Satu kewajipan atasmu, sekalian orang Islam. Yang pertama, perempuan pun ada, laki-laki pun ada. Apa dia? Bersetubuh. Arab panggil jimak. Bukan jamak, jimak. Kerana apa? Kerana Nabi kata, izan taqa khitanani faqad wajabal ghuslu. Au kama qala. Apabila bertemu tempat khitan laki-laki dan tempat khitan perempuan, faqad, maka sungguhnya wajabal ghuslu, telah wajib mandi dengan sebab berlaku janabah. Ha, tu maksud ni. Dah? Ha. Janabah ada dua saja, iaitu keluar mani dan jimak. Jadi jimak artinya tenggelam kepala zakar di dalam parat perempuan. Kalau tidak tenggelam, sekadar gesek-gesek, dia kata tidak jimak. Bila tidak jimak, tidak berhadap besar. Bila tidak berhadap besar, tidak wajib mandi. Nak mandi juga, ikut pandamu. Dah. Dalam Quran kata orang ini orang junub. Wa in kuntum junuban fattaharu. Nah, dan jika ada kamu itu berjunub, maka wajiblah mandi, yakni bersuci. Ha. Kalau tidak sengaja pun jadi hadas. Tadi sengaja, kalau tak sengaja. Bini dia duduk kukunya. Dia berlari daripada dapur nak masuk dalam rumah, nak ambil kunci kereta. Sepak lesung jatuh jimak. Faham lagi? Tergelang hasyafah. Faham lagi? Bukan sengaja. Rukunya berlaku hadah. Ataupun orang yang putus kemaluannya, tapi masuknya dalam harak kodor orang lain punya kepala. Faham lagi? Contoh dia putuh. Maktok dia panggil putuh. Dah masuklah mesin kepuk. Nampak? Tak nak duk tolok ikan. Masuk. Faham lagi? Tak ada helmet. Faham? Maka kalau dia jimak isteri dia kodor mana saiz yang orang lain, maka dikira berhadah besar. Okey? Lain pada tergelang hasyafah, maka tidak jadi hadas. So dalam bab jimak. Neh. Kalau dalam mimpi, dia akan sebut kemudian. Apabila ada dua orang manusia melakukan perbuatan itu sekalipun tidak keluar mani, dikatakanlah keduanya telah berjunub dan wajib atas keduanya mandi. Jadi sekalipun tak keluar mani. Faham? Dah. Orang jimak jarang keluar mani selalu. Mereka orang tua-tua. Orang tua-tua senapah. Dua dok dang dua saat kalau orang tua. Kalau orang muda-muda, 5 minit. Betul tak? Betul tak? Biar faham. Orang muda orang umur 20-an, 30-an. Tak? 5 minit baru keluar mani. Dah kalau orang tua, kau dah rok dah. Setuh. Kenapa? Keluar mani lalu dah. Tak kira apa-apa sesaat pun. Ni kira keluar mani junub, tak keluar mani pun junub. Dak dang keluar mani orang mari rumah. Faham? YB mari rumah. Faham lagi. Assalamualaikum. Tengok YB beti jimak. Ijah projek. Bukan terana lah kat lain lah. Betul tak? Jadi hukumnya walau tak keluar mani, tergelam hasyafah atau takok, maka jadilah janabah. Bila jadi janabah, fatah haru, kata Allah, hendaklah kamu bersuci, maksudnya mandi. Deh. Kalau waswah, tenggelam atau tidak, al-aslu al-adam. Tergelam kedok tadi.
Betul tak? Ha, jadi waswah. Bini dia kata, tak tengok, kita tak tengok. Faham lagi? Ha, tergelang kedok, tergelang kedok. Al-aslu al-adam. Itu kaedah. Asal belum lagi. Faham lagi? Pokoknya, tidak junub. Menang, dak wajib mandi. Mandi juga, sunat. Kerana ikhtiar. Faham? Ha. Dari itu jika digesel-gesel sahaja belumlah wajib mandi. Ha. Digesel benda mah. Gesel benda. Colok. Jadi dia baru muka dimoh jimoh. Orang baru nikah. Faham? Ha. Orang Bukit Ayu nikah orang ada baru. Faham? Ha. Nyambut natu mana ni mari kata. Laki mana ni. Dah. Gendong dengan wai suku. Hmm. Nah, apa ngadang baru kau panggil dong 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 dong. Ha, malam tu pengantin buat benda mana tu? Malam pertama. Ha, ni buat benda. Baca Yasin. Korok kau baca Yasin. Kul hu dah baca dah. Kau kata Yasin. Nah. Ha. Buat benda. Nah. Menikah tak lagi? Tak lagi yang siang pula. Dah. Haa. Nampak? Ha, jadi takkan jimok selalu. Faham tak lagi? Ha, dia ada manusia ni, dia ada muka dimoh tu. Bukan itik. Faham? Haa. Jadi, dia main ikut biga kerek tu telaga. Faham? Timba tu pusing ikut kerek. Pusing kerek tu. Faham? Tengah-tengah pusing kerek, terbakar rumah. Dah budak-budak ramai luar kan? Orang duk gonyoh kuali ke malam ke kan? Oh, gonyoh kuali, orang cabut kenopi, budak-budak ramai, budak-budak cek. Ada hak mana waktu bib mengapi. Faham? Mau tembok, aku tembok. Abang tu tengah nak start. Nak start injil, mahal lagi. Ha, roh sambar di dinding pengantin. Ngi peleh-peleh yang dia habis. Faham? Orang tepik, api! Terjun lari dua-dua. Mahal lagi. Ha. Pengantin laki-laki pun turut memadamkan api. Tak, cebok air, terik, wayar, bomba apa semua. Kau tiga pagi baru selesai. Baru padam. Ha? Ha, jadi letisang dah. Tertidur dua-dua. Ha? Esok bangun nak semayang subuh. Ngatin puan kata, kena mandi tak kita ni bang. Ha, padahal timba duduk biar kerek. Betul tak? Ha, lagi kalau tak ngaji, laki dia kata kena mandi. Pasal kira jimok dah gitu. Hak dengar-dengar hak zaman-zaman dulu lah. Budak-budak kabar. Ha. Bini dia kata berasa ke dok bang. Pasal dok masuk dalam telaga lagi. Faham tak lagi? Ha, bahasa kiasan. Tengok tak? Ha, laki dia, berasa ke kena mandi dok? Nah, ha, jadi dok putusan nang 45. Nah, ha. Lah lagi ni kita tanya ayah. Tanya ayah. Ketuk itu ayah. Ayah. Ayah pun tubik ganyih mati. Baru bangun ayah. Pakai lo pendek adudu. Tak lagi. Baru bangun ayah. Eh. Mana? Tak lah kita ni semalam ni lah. Tengah-tengah baru nak start injing. Nah. Kan orang terbakar rumah malam. Lepas tu? Lepas tu jadi nak tahulah kena mandi ke tidak. Nah, Mak Ani kata tak kena mandi. Kita berasa ke kena mandi. Itu belajar sejarah sekolah itu kena mandi. Nah. Ha. Ayuh tu, hei. Kena bayar zakat. Nah. Molek tiga-tiga kau bodoh tu. Faham lagi? Orang duk ngajar wawai, tak mari. Dia kata ngajar kata kau orang dah ngajar politik. Betul tak? Eh? Lepas tu bodoh apa ketua. Nah, nah bila belajar dah, mau nak kita tanya orang gini. Komang lah tak? Nah. Ha. Jadi kena komang-komang, komang tanya. Dahlah tak payah tanya, biar bodoh-bodoh lagi. Nah, mari dengar. Tetapi jika orang yang hidup memasukkan zakat ke dalam parak perempuan yang telah mati, wajib atas laki-laki itu mandi tapi tidak diulang mandi mayat. Demikian juga jika laki-laki masukkan zakat ke dalam parak binatang atau duburnya seperti monyet, atau monyet memasukkan zakatnya ke dalam parak perempuan, niscaya wajib mandi atas laki-laki dan perempuan itu. Suami ni dia jimak isterinya.
Isteri dia mati dah. Ha, boleh berlaku lah lagu tu. Bukan orang pergi jimat banyak. Faham tak pergi? Ha, kata gua ni ulama orang jimat banyak. Ni. Ha, jadi malam, bila malam pengantin, nak mereka nak melakukan hubungan kelamin, nak masing-masing pun mari duduk dekat. Ni. Ha, dah isteri ni orang tak pernah bersuami. Kejut tengok suami mati. Dah. Hang, reboh gitu. Ni, suami ingat ke isteri dia rehat. Faham lagi? Awak lolok kejutnya jimat. Ni, jawabnya kalau sudah dimandikan mayat itu, maka tidak diulangi. Faham? Dan orang yang hidup berlaku janabah. Atau dijimoknya kera. Dia ingat bini dia. Faham tak lagi? Pasal ada meh muka. Nah, contoh. Nah, dalak kera rupanya. Nah, dalak gelak je pun. Nah, muka-muka tinga-tinga lebih kurang. Nah, makanya jadilah yang tukang jimok itu wajib mandi, kata setengah ulama. Setengah ulama kata tak jadi, tak wajib mandi kerana dia binatang. Dan kedua, keluar mani daripada seorang laki-laki atau perempuan, wallahu a'lam.